4. Belangkas atau ketam tapal kuda. Hewan yang memiliki nama ilmiah Limulidae ini berasal dari 450 juta tahun yang lalu. Dalam dunia kesehatan, darah biru pada hewan yang berbentuk unik seperti kepiting ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kontaminasi bakteri yang ada di dalam sebuah vaksin. Di Indonesia, belangkas merupakan salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan SK Menhut nomor 12 KPTS 2 1987. Selain manfaat, hewan ini juga bisa mengeluarkan racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Informasi yang diperoleh dari https://food.detik.com menyatakan bahwa seorang wanita 46 tahun di Thailand tewas setelah menyantap belangkas yang baru saja ditangkap tidak jauh dari rumahnya.